Rafiq, membaca pula. Nak kiamat ke apa ni? Eh, sini duduk sini. Salah. Tak ada apa ya? Pasal, pasal. Ah, tadi Huawei ada bagi kita ni. Huawei P40 Pro Plus. Ah, panjang nama. Lepas tu orang cakap, eh, Wiser, boleh tak buatkan stress test dekat phone ni? So, aku cakap, boleh, tak ada hal. Tapi kalau apa-apa jadi, kita tak tanggung lah kan? Eh, tak. Kita nak buat drop test ke apa kat sini? Eh, bukan. Stress test. Bukan stress yang, stress yang. Bukan, dia kita macam calar-calarkan dia ke kan? Kalau drop test tak boleh. Sebab benda ni dia buat daripada seramik. Apa-apa material pun pecah. Sebelum tu nak cakap P40 Pro Plus ni dia buat daripada seramik. So dia lain daripada P40 Pro. P40 Pro dia guna kaca. Glass is glass. And glass can? Break! Yes! Patut baca buku. So lepas tu apa yang kita perlu buat dalam stress test ni? Kita ada tiga benda lah yang diorang suruh buat. Yang pertama sekali, stress test tu kita nak uji tahap kecalaran dia. Ketahanan calar dia. Lepas tu kita akan bezakan dia daripada segi seramik dengan kaca. Eh, boleh aku buka? Eh, buka. Sila. Okay. Apa? Kau rasa apa benda yang patut kita gunakan nak test? Nak test, nak buat scratch test? Sekejap. Aku rasa macam... Macam apa? Berat tu phone ni. Solid lah. Solid. Benda-benda premium solid. Aku rasa kalau kita nak buat scratch test, apa kata kita guna pisau, gunting, pisau. Pen. Kapak. Macam melampau sangat tu. Pecah tu. Pakang tumpul kan. Okey, boleh. Kunci lah. Kunci, okay. Benda yang standard lah. Benda yang biasa dalam poket lah. Benda yang biasa dalam poket lah. So, mana? Mana punya barang-barang tu? Oh, dah ada. Benda ada kat sini. Pisau kita ada. Kita tak lepas tu. Serabut sangat lah. Okey. Eh, okey. Sekejap. Kunci ada kunci? Okey. Wish, garang betul nak dua pisau kan. Kita start dengan benda basic dulu lah. Kita guna pen. Serius? Kalau jadi apa-apa, gaji kau lah. Okey, first kali aku guna pen lah. Mata pen ni. Okey. Dia macam ni lah. Kau apa ni? Kau guna bersiri ke? Okey, ni daripada pen. Tarik. Tak ada. Dia tak ada macam alu-alu ke? Tak ada. Mantap gila kan? Seramik dia. Okay, not bad. So, second kita guna apa? Okay, pen. Screwdriver lah. Screwdriver? Okay, screwdriver. Ui. Ada. Tak ada tu. Aku rasa memang... Tahan tu. Betul berdendam cara aku tekan tu. Next kunci, okay. Kamu yang paling tajam lah. Okay. Last sekali lah. Kita guna pisau lah. Untuk final lah benda ni. Pisau paling tajam sekali kan kat sini kan. Okay lah. Serius lah. Aku paling tajam lah. Tarik. Nanti potong dengan aku. Memang tak ada calar langsung. Dia tak ada kesan calar. Aku rasa licin ni. Memang tak ada. So memang betul lah. Seramik ni memang tahan lasak lah. Tahan. Yes. Cuma kalau jatuh pecah kan seramik ni kan. Aku rasa apa-apa material pun kalau jatuh pecah juga kan. Cuma asset seramik plastik ni. Asset of plastik lah kan. So jam pertama kita lepas. Untuk dari segi dia punya apa ni. Kita buat scratch. Yes. Scratch test. So yang kedua. Apa ujian kedua nak dalam stress test ni adalah heat dissipation. Heat dissipation maksudnya kita kena bakar apa phone ni? Extreme gila tu nak bakar. Habis tu masuk oven. Maksudnya dia dibandingkan dengan metal lah kan. Metal tu dia macam simpan haba. Yang seramik ni dia akan alihkan haba dengan cepat. So maksud dia seramik ni akan kurang panas lah kita nak bandingkan dengan yang apa ni metal atau besi lah. So kita nak tengok sebelum dan selepas kita rendam dekat air panas ni. So kiranya seramik ni dia lagi apa ni, lagi cepat sejuk lah. Lagi cepat sejuk berbanding dengan besi. Dengan metal, besi. Metal akan simpan haba. So ada foam metal lah. Ada foam metal. Okey, kita nak compare dengan foam metal. Keluar dari sini. Okey, so ini kita ada Huawei Mate 8 lah. Mate 8 kot. Mate 8 ke Mate 7? Lama lah phone ni, legend. Ni material dia alloy besi. So sekarang ni kita akan test suhu sebelum dan selepas kita rendam. Yes. Sebelum tu, kita tembak dia dulu. Okey, tengok. Baca dulu. Baca dulu eh. Baca dulu.
kita tembak dekat ni apa nama mat something ni. Okey. 35.9. 35.9 untuk mat 8 ke? Aku lupa mat 8 kot. Okey, and then untuk ni P40 Pro Plus. P40 35.4. 35.4. Okey, okay. Tengok 35.4. 35.4 ya. Okey. So aku akan redam lah dulu ni. Okey, sebelum tu kita tengok air ni berapa panas. Oh, hai. Air ni memang panas. Kita dapat detect di luar jangkauan otak mendalah ni. Okey, so panas sangat ah. Panas sangat. So aku akan rendam ya. Ah, rendam je. Okey. Kita rendam dalam 10 second. 10 second ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, angkat. Okey. Panas tak? Rasa asap tu. Okey. Aku tak pernah ketuk phone macam tu. Okey. Kau sudah mula ketuk. Alang-alang dah test kan. Okey, nak tengok seram ni kita seram ni. Kira panas gak lah. Ha, panas, merah, oren ni. Ha. So, kita biarkan dia dalam masa 10 second macam tu. 10 second. So kita tengok ah yang mana akan cepat sejuk ah, okey. Yeah. Wah, aku macam cek demam kan. Okey, aku sudah cukup selesai. 10 second eh. Okey, kita tengok. P40. 36.3. 36.3. Okey. Okay. Kita check kat sini. 37.4. Ada sikit lah beza ada dia. Sikit lah beza dia. Tapi maybe sikit tu dia ini still cepat sejuk lah cepat kalau sejuk compare dengan metal lah. Kita pun just tembak-tembak macam tu, bukan hujan makmal sangat. So aku rasa untuk penurunan kadar tu alamak. Ceramik ni memang proven lah. Yes. Memang cepat sejuk. Tapi tak cukup, tak cukup lagi. Tak cukup lagi? Tak cukup lagi. Habis tu? Scratch dah. Rendam pun dah. Yang ketiga apa? Ketiga dia suruh buat apa ni ya? Warwick suruh kita rendam dalam air 30 minit. Sebab P40 Pro Plus ni, dia didatangkan dengan pensijilan IP68. Kita tak bolehlah rendam air ni kan sebab air dia kata panas. Dia tahan sedalam 1.5 meter. So nak pergi kolah kat rumah ke macam mana? Aku rasa kita shoot dekat swimming pool kot. Kat swimming pool. Swimming pool dalam sikit kan, ada 2 meter. So kita campak telefon dalam tu. Campak 30 minit, kita borak-borak, kita jala balik. Kita tengok dia hidup ke tak? Hidup ke tak? Okey, boleh jom. Boleh. Kau sikat dulu rambut kau, geram pula aku tengok. Tak boleh, angin kuat lah. Okey. Sekarang kita berada di tempat uji kaji. 3,000 daripada paras laut. Okey, so sekarang ni kita dekat ujian terakhir ni. Kita berada di ujian terakhir dalam stress test ni. So ujian yang ketiga, Huawei cakap P40 Pro Plus ni dia boleh tahan kedalaman 1.5 meter. Dalam air? Dalam air. Lepas tu dia boleh tahan selama 30 minit sebab dia IP68 kan. Lama ni kan. So kita dah tahu dia tahan ke tak. Aku campak je kat dalam pool tu. Ni sebelah ni. Pool. Tapi pool ni kedalamannya 1.2 meter jelah. Kita discount. Discount 0.3 lah. meter. Still dalam ah 1.2. Still dalam ah setengah jam. Kita nak tengok dia tahan ke tak. So aku campak ah, aku letak. Kejap, sebelum aku campak siapa nak pergi ambil? Aku tak bawa baju ni. Aku tak tahu siapa nak pergi ambil. Okey, tak apa. Yang tu kita buat kuis sekejap lagi. Siapa kalah dia pergi ambil. Okey, aku campak. Campak ke? Serius lah? Kau campak tak? Dramatik lah. Cuma kau campak macam tu. Menyala. Aduh. Tak, siapa yang nak ambil? Tak apa, kita tunggu 30 minit. Kita tunggu 30 minit eh guys. So sekarang dah memandang kan dah 30 minit kita tunggu, tak ada buat apa. So sekarang ni siapa nak ambil ni sebab kita tak buat baju tau. Sebab okey lah, kalau macam ni kita ikut berat badan. Kita usum lah, usum. Usum kan? Usum. Okay, tak, berapa kali ni? Sekali je. Sekali je? Okey, sekali je. Okey lah. Usum. Aduh. Sekarang ni kau kena berenang dalam ni. Aku tak mahu baju. Buka baju. Ini bukan dah review phone tau. Ini dah kategori lain tau. Pornografi tau. Blur. Aku buka baju ni tak payah record. Mak aku marah tu. Okay. Okay. Okay, phone dah setelah 30 minit.
Still on tu. Nampak? Still on. Yang sikit brightness. Mantap lah. So okay guys, so conclusion lah. Lepas aku buat beberapa test, 3 test untuk stress test pada Huawei P40 Pro Plus ni. Okay, yang first kali test yang pasal ceramik ni, yes, memang legit. So dia memang tahan calar, tahan lasak, tahan pelbagai-bagai lagi lah, tahan dan tahan haba lah. Yang paling penting sekali tahan haba lah, dia tak cepat panas. Dan satu lagi guys, yang pada ceramik ni dia macam mesra frekuensi lah. So apa-apa signal radio ataupun signal antena yang korang nampak ni, dia sangat, maksud dia tak adalah macam smartphone tu macam ada gangguan frekuensi yang susah nak dapat signal. Dan dia boleh tarik signal macam signal lain korang tu, LTE, Bluetooth, Wi-Fi dengan kuat lah. So korang tak perlu risau kalau korang pakai P40 Pro Plus ni. So guys, aku rasa sampai sini je lah kita punya uji kaji tentang P40 Pro ni, yang Huawei suruh Wiser buat macam-macam, dah calarkan, dah masukkan air, dah rendam air panas. So memang betul lah apa yang Huawei claim ni. Dan macam biasa guys, aku dengan si Helmi tengah berenang sana tu, akan jumpa korang untuk video yang akan datang. And bye bye. Ish, tak. Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser. Korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhu.